Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pria yang diduga menganiaya anak balita hingga tewas di apartemen Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Pria terduga pelaku penganiayaan anak balita ini adalah kekasih ibu korban. Ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Cibinong, Bogor pada Minggu dini hari. Dari pemeriksaan, pelaku diduga kesal karena korban buang air besar di taman apartemen hingga berujung pada penganiayaan. Atau yang diduga melakukan adalah teman dekat ibu dari korban. Kemudian setelah adik kecil atau korban dititipkan bermain di taman. Lanjut setelah itu korban BAB, itu yang penyebab utama atau motif yang terjadinya penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Suasana haru menyelimuti persemayaman anak balita perempuan berusia 2 tahun 6 bulan yang tewas karena dianiaya kekasih ibunya. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, anak balita perempuan ini meninggal dunia akibat luka di bagian kepala. Kasus penganiayaan ini masih terus diselidiki polisi.